Halo saudara-saudara dan teman-teman semua. Selamat jumpa lagi dengan Demon Channel. Pada video kali ini saya akan mereview binatang kecil yaitu bunglon. Bunglon adalah sebutan khusus untuk beraneka jenis kadal bengkarong yang memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Secara umum, istilah bunglon digunakan untuk menyebut kadal-kadal dari suku iguana, termasuk iguanidae, igamidae, dan gamanisonidae. Istilah dalam bahasa Inggris adalah carmelon atau carmelion. Saudara-saudara, ini adalah yang kita lihat, ini adalah salah satu jenis bunglon yang warna dasarnya adalah coklat. Dan bunglon ini setiap harinya berada di tempat-tempat yang coklat, maka warnanya berubah menjadi warna coklat seperti ini. Ini adalah hampir mirip dengan warna background yang ada di sekitarnya. Karena itu, bunglon itu bisa mengubah warna kulitnya menurut background yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, bunglon kali ini kita lihat adalah bunglon yang merubah warnanya sedemikian rupa sehingga kadang-kadang kalau kejauhan sedikit sulit untuk mengambil gambar dari bunglon ini karena sama dengan tempat dia menetap, jadinya hampir tidak kelihatan. Seperti ini tidak kelihatan, seperti sama dengan pasir-pasir yang ada di sana. Nah, kita lihat lagi kalau yang seperti ini, pas background yang di sana itu hitam, jadinya tidak kelihatan, warnanya tetap kontras dengan warna hitam. Ini kita lihat matanya, hidungnya, kalau seperti ini hampir saja tidak kelihatan, memang menyamai warna dari bebatuan di sana. Ini bunglon ini menetap di pohon besar, maka dia warnanya hampir sama dengan warna pohon itu. Dan di sana kita lihat bunglon itu ada di bebatuan, maka warnanya juga mirip bebatuan itu. Ini kita lihat bertengger di batu. Kita lihat ekornya panjang sekali. Dan yang ini adalah bunglon yang tidak terlalu besar. Hanya memang sebesar kadal. Tetapi ekornya lebih panjang. Bunglon. Karena warna-warna yang dihinggapi di sini hampir sama, maka warnanya tidak begitu berubah. Nah, sampai di sini video kali ini, dan sampai jumpa lagi pada video mendatang.